Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Reza Lovers? Kita ketemu lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Hari ini masih Akung Reaction Reza. Karena semakin Akung Reaction Reza, semakin banyak yang request buat Akung Reaction lagu-lagu atau coveran dia yang lain ya teman-teman ya. Tapi gak apa-apa, aku suka banget reaction dia. Karena kalian selalu nonton dan selalu komentar dan selalu pesen lagu berikutnya itu aku bakalan reaction apa gitu ya teman-teman. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih. 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Seperti biasa, maksa makan santai reaction tuh nggak afdol kalau kita nggak sambil makan atau minum sesuatu ya teman-teman. Ini aku udah punya minuman ini teman-teman ya. Dan seperti biasa, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan ini aku berdoa secara agama Islam. Berdoa dipersilahkan. Amin. Aduh, ini biar tenggorokannya lega, minum dulu. Oh ya teman-teman, kemarin ada salah satu dari Reza Lovers yang komen di postingan aku yang aku upload Lesti itu, aku nge-reaction lagunya Lesti. Ada yang komen ke aku katanya, "Bang, coba di-reaction lagunya Reza yang bawa aku ke penghulu," katanya. Cengkokannya tuh nggak kalah sama Lesti. Serius bro, Reza bisa nyanyi dangdut ya? Kita buktikan ya. Kita buktikan, coba kita cari ya. Oh ya, ini nih teman-teman nih. Ini lagi-lagi aku ke channelnya Bang Napa Uga. Bang, izin permisi ya Bang ya, numpang reaction. Karena channel Abang ini banyak banget disukain sama fanfansnya Reza. Dan orang-orang pada rekomendasiin aku buat nonton channelnya Abang kalau pengen tahu Reza nyanyi secara live gitu. Dan bener, ini ada lagi nih teman-teman nih. Kita langsung aja dengerin ya, yuk. Oh, dangdut beneran lah. Oh. Ini. Serius. Tan. Wow. Ini bener-bener ya, dari tarikan pertamanya cengkoknya udah beda banget ketika dia nyanyiin lagu Nika Ardila. Dan ini bener-bener feel-nya dangdut banget, berasa banget. Aduh, bener-bener deh Reza, lo multi talenta banget. Nggak diragukan lagi lah ya, kalau banyak fansnya di mana-mana, di seluruh dunia tersebar ini fansnya Reza nih. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Oh. Oke, bisa sambil dijogetin kali ya. Oke. Enak juga dia nyanyi dangdut ya, teman-teman ya. Top. Oh. Oh, sudah mulai masuk. Tahan. Reza, kenapa lo kagak ikutan DA Academy atau sejenisnya ya, teman-teman ya? Ini apa sih, cengkok dangdutnya ini masuk banget kalau menurutku kalau dia ngikut lomba-lomba kayak gitu ya teman-teman ya. Cuman mungkin karena hokinya, keberuntungannya Reza lebih bagus ya, jadi dia nggak perlu ikut ajang seperti itu, udah langsung TOPBGT dipegang sama Melly Guslow. Kita lanjut dulu teman-teman ya, kita siap bergoyang bareng Reza. Oke. Oh, ini malam-malam nih dia nyanyinya teman-teman nih. Masih di lokasi yang sama, tapi ini malam nih settingnya nih itu. Tapi masih di tempat yang sama ya teman-teman ya. Oh, rame banget. Ini rumahnya rumah panggung gitu ya teman-teman ya, di Jeneponto sana ya katanya ya. Lanjut nih. Gila, ini bagus banget. Oh, gila. Tahan, teman-teman. Aku siap jadi milikmu. Ini bener-bener cengkoknya cengkok dangdut banget dan mirip banget sama suaranya Lesti. Ya kalau misalnya Lesti duet sama Reza, ya masih ngeblend lah, masih nyambung lah ya, nggak terlalu timpang. Karena kualitas vokalnya Lesti dan Reza ini sama-sama luar biasa gitu. Kita lanjut lagi. Gue penasaran kira-kira Reza ini nyanyi dangdutnya perfect nggak sih? Ini, Oh.
Oke, gila ini mirip banget sih suaranya. Jadikan aku halal untukmu, oke? Oh, bawa aku ke penghulu. Oh. It's asik. Oh, naik cuy. Oke, tahan. Wih, Reza ini berpeluang banget untuk masuk ke dunia hiburan. Ketika dia nanti nyanyi lagu pop misalnya sudah agak kurang laku peminatnya, dia bisa langsung terjun ke dunia dangdut karena kalau dia nyanyi dangdut ini benar-benar luar biasa banget ternyata ya Reza. Waduh, jadi ya nggak apa-apa deh Reza nyanyi apa ya. Kalau ada lagu pop, nyanyi pop, kalau ada lagu dangdut, nyanyi dangdut. Masih jarang kan penyanyi kayak gitu kan yang bisa nyanyi dua-duanya itu dengan perfect dan sempurna dan indah seperti Reza ini teman-teman ya. Kita lanjut. Ini pangsa pasarnya agak berbeda nih Reza nih. Us, keren pangsa pasar bahasa gue kayak bahasa-bahasa produser gitu kan ya. Aduh, lanjut. Oke. Intro. Oh, intro, teman-teman. Oke. Aku siap jadi milikmu, siapkah kau menjadi imanku? Ditantangin tuh sama Reza tuh. Oke. Ini udah mau habis teman-teman ya. Tunggu dulu. Jadikan aku halal untukmu, ayah ibu. Beri restu. Bawa aku ke penghulu. Yes. Narik napas dulu. Aduh, lega ya. Aku tadinya khawatir kira-kira Reza nyanyinya perfect atau enggak ya nyanyi lagu dangdut ini. Ternyata aku salah prediksi dan Reza benar-benar perfect banget nyanyiin lagunya Lesti. Aduh, gila ini benar-benar anak ini multi talenta banget ya teman-teman. Kalian enggak salah ngasih aku rekomendasi buat aku nge-reaction lagu-lagunya Reza ya teman-teman ya. Kalian yang masih belum puas pengen dengerin aku nge-reaction lagunya Reza, kalian boleh sepuasnya tulis di kolom komentar. Bang, lagu yang ini belum, Bang. Bang, tolong lagu yang ini, Bang. Tapi satu persatu nanti aku coba realisasikan ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, seperti biasa maksa makan santai reaction tuh nggak afdol kalau kita nggak ngebacain komentar dari kalian semua nih. Jangan di skip, siapa tahu salah satunya adalah komentar dari kalian ya teman-teman ya. Nah, ini ada dari Bumi Pajajaran. Ramai-ramai share di channelnya Indosiar biar tahu suara emasnya Reza sewot banget sama jurinya. Suara emas gini nggak lolos lidah dua, lidah nggak lolos lidah dua kali. Dua kali lagi nggak lolosnya. Oh, suara bagus emas begini nggak lolos lidah. Dua kali lagi nggak lolosnya. Oh jadi Reza ini pernah ikutan audisi salah satu ajang pencarian bakat itu ya teman-teman dan dia nggak lolos. Kok bisa? Aku garuk-garuk kepala dulu ya. Kok bisa ya? Tapi nggak apa-apa Reza, tadi aku bilang itu rezekinya beda-beda dan Tuhan udah punya rencana yang lebih besar dari yang mungkin kalau misalnya kamu masuk ke ajang pencarian bakat itu nggak sepopuler dan nasibmu nggak sebaik sekarang Reza. Itu berkat dari kesabaran. Oke ya teman-teman, nggak apa-apa. Ini ada juga dari Edi Gustian. Artis yang sesungguhnya Dek Reza is the best. Ada juga dari Timbul nih. Ayo Indosiar, undang Reza di acaramu biar kesalahanmu dulu yang tidak mampu memantau bakat Reza bisa terhapuskan. Dan semua penggemar Reza pasti akan memberi ribuan jempol ini.
Indosiar, nih nih aku mewakili netizen ya buat Indosiar nih, tim manajemennya Indosiar. Coba tolong dipanggil Reza nih katanya buat membayar hutang atas kesalahan Anda karena tidak memantau bakat yang terpendam luar biasa itu, kok bisa nggak lolos gitu maksudnya ya teman-teman. Aku mewakili nih teman-teman, aku cuma mewakili inspirasi atau kata hati kalian yang kesel karena Reza nggak lolos ke ajang itu. Tapi nggak apa-apa, tadi udah aku bilang nggak apa-apa. Kita lanjut dulu teman-teman, kita lanjut nih. Ada dari Derry Effendi nih. Gila, ini lebih bagus daripada Lesti lagi nih. Wow. Aku no comment. Karena semuanya itu sama-sama punya karakter ya, teman-teman. Terus ada juga dari Nana Rusdiana. Hey. Ternyata Reza yang digadang-gadang suaranya mirip almarhum Tehnika bisa menyanyi lagu Melayu, dangdut, solawat. Masya Allah, luar biasa penyanyi rock. Belum tentu semerdu Reza kalau ditantang nyanyi dangdut. Hebat. Pokoknya mahlah salam ti Ciamis buat Reza ya, Pak. Wow. Ini komentarnya banyak banget. Semakin kesini semakin panas. Aku jadi takut ngebacainnya. Takut nanti ada kontroversi gila ya, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, tadi udah aku bilang Reza itu rezekinya ada di tempat yang lain. Teman-teman, aku nggak lupa bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video aku. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel The Sigit. Karena aku bakalan upload video-video reaction setiap hari. Selama kalian masih pengen aku buat nge-reaction Reza, aku akan selalu nge-reaction Reza ya teman-teman ya. Jangan lupa diaktifkan notifikasinya biar nanti kalau aku upload video-video terbaru, kalian dapat pemberitahuannya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.